warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya bersama pendiri Pondok Pesantren Hafiz Papua Madani, Pak Ustadz Madumalu, dan panitia pembangunan Dr. Komari. Insyaallah punya tekad yang kuat bahwa Pondok Pesantren Papua Madani ini akan membangun di lahan seluas 10 hektar saja. Di daerah Muara Tami, Jayapura. Nah, mohon doa dan dukungannya dari sahabat-sahabat sekalian untuk kelancaran proses pembangunan di Pondok Pesantren Papua Madani ini. Kita melihat di sini sudah mulai ada kegiatan land clearing dengan cut and fill yang dilakukan, dan mudah-mudahan setelah ini akan proses pembangunannya dilanjutkan. Nah, insya Allah dengan bantuan, infak, sedekah dari sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan akan semakin mempercepat pendirian Pondok Pesantren Papua Madani ini. Insya Allah ini akan dipenuhi dengan cahaya Al-Quran dari bumi Papua ini. Amin. Demikian ajakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.